Bagaimana merawat kucing saat musim panas? Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube kita hari ini. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang penting bagi para pecinta kucing, yaitu bagaimana merawat kucing saat musim panas. Kucing kita juga merasakan efek panasnya cuaca, jadi penting bagi kita untuk memberikan perawatan yang tepat agar kucing kita tetap nyaman dan sehat. Jadi, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. 1. Menghindari dehidrasi. Pada musim panas, suhu yang tinggi bisa membuat kucing rentan mengalami dehidrasi. Oleh karena itu, penting untuk memastikan kucing kita memiliki akses yang cukup ke air segar dan bersih. Letakkan beberapa mangkuk air di berbagai lokasi di rumah, sehingga kucing memiliki banyak pilihan untuk minum. Pastikan juga untuk mengganti air secara teratur agar tetap segar. 2. Ruangan yang sejuk. Suhu yang tinggi dapat membuat kucing kita merasa tidak nyaman. Pastikan kucing memiliki akses ke ruangan yang sejuk, terutama saat cuaca panas mencapai puncaknya. Anda dapat mengatur kipas angin atau menggunakan pendingin ruangan untuk membantu menjaga suhu tetap nyaman bagi kucing. 3. Grooming rutin. Grooming adalah hal penting dalam merawat kucing, terutama saat musim panas. Bulu yang tebal dan panjang bisa membuat kucing menjadi lebih mudah kepanasan. Rutin menyikat bulu kucing akan membantu mengurangi rambut yang rontok dan memberikan kucing sensasi kesejukan. Namun, hindari mencukur bulu kucing secara total karena bulu juga melindungi mereka dari sinar matahari langsung. 4. Penyediaan tempat teduh. Pastikan kucing memiliki tempat teduh yang cukup di luar ruangan. Jika kucing Anda biasa bermain di luar, pastikan ada area yang teduh, seperti naungan pohon atau tempat berteduh buatan. Hal ini akan membantu menghindari paparan langsung terhadap sinar matahari dan membantu menjaga suhu tubuh mereka tetap stabil. 5. Pantau tanda-tanda kecemasan. Selama musim panas, kucing bisa mengalami masalah kesehatan yang berkaitan dengan panas. Penting bagi kita untuk memperhatikan tanda-tanda kecemasan pada kucing. Jika kucing terlihat lemas, lesu, atau mengalami kesulitan bernapas, segera hubungi dokter hewan untuk mendapatkan bantuan medis yang diperlukan. Itulah beberapa tips untuk merawat kucing saat musim panas. Semoga video ini memberikan manfaat bagi kalian yang memiliki kucing kesayangan. Jangan lupa untuk memberikan kucing kita cinta, perhatian, dan perawatan yang mereka butuhkan. Jika kalian punya tips tambahan, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.